Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah, karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri enggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget. Saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya enggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya, pokoknya saya enggak mau ini. Aduh, enggak mau banget deh, enggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpah-nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya enggak pengen banget ada suami saya. Ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, Cie. Ditundukkan. Kok saya enggak bisa nolak kamu? Ya, kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, "Ya Allah, jangan orang itu, please, jangan orang itu. Ya Allah, please dia aja, jangan yang lain." Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh.